Nicole mau panen. Yuk, pertama-tama kita panen cabai dulu ya teman-teman. Cabenya udah merah-merah nih teman-teman. Yuk kita cari lagi ya. Ini ya, kita panen lagi yang cabai di sini. Cabai yang di sini udah ada nih teman-teman. Ini lebih besar cabai merahnya. Ini ada yang masih hijau, sama ini juga masih hijau nih. Jadi nanti dulu tunggu merah. Terus kita mau panen ini buat lalap. Namanya ini kedondong laut ya teman-teman. Ini enak sekali buat gulai, buat lalap juga enak teman-teman. Tapi kita cari yang muda ya teman-teman pucuknya. Yang seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ya. Ini enak sekali nih buat dilalap. Terus kita juga mau panen ini teman-teman, daun sirih bumi atau biasa juga disebut sirih Cina. Seperti ini, sirih bumi atau sirih Cina teman-teman. Panjang sekali, ini bisa juga di stek batang untuk ditanam ulang. Tapi sekarang kita panen dulu ya teman-teman. Ini daun dewanya kita panen, enak sekali nih teman-teman buat lalap. Enak sekali nih teman-teman buat lalap. Terus kita juga mau panen ini teman-teman, udah tumbuh lagi dengan suburnya. Daun bayam Brazil tumbuh sangat subur teman-teman. Kita panen lagi teman-teman. Enak sekali nih teman-teman. Bisa di sayur bayam, dilalap, dijadikan untuk campuran bakwan, telur, lauk-lauk lah, pokoknya enak banget deh. Ini banyak banget ini kita panennya ya. Daunnya banyak banget ini teman-teman. Ini juga ada bayam biasa teman-teman. Ini bayam Brazil, ini bayam biasa. Tuh bedanya teman-teman. Ini bayam biasa teman-teman. Yang ini bayam Brazil. Kita juga panen kembang telang ya teman-teman. Dan kita juga panen daun pandannya beberapa ya teman-teman ya. Dan inilah teman-teman hasil panen kita hari ini. Nanti kita akan membuat masakan dan lalapan ya teman-teman. Sayuran organik dari kebun kita sendiri dan sehat alami. Yuk kita berkebun teman-teman.